balik lagi di Happy Cozy. Cozy banget. Yeay, ini dia permainan kita. Apa? Permainan kita selanjutnya adalah Super Flash. Super Flash. Di tantangan kali ini, pemain harus berjalan di kolam dan menuntun perahu kertas sampai ke daratan. Sambil berjalan menggunakan baki yang terapi, pemain harus memindahkan bola pingpong dari cup pertama ke cup terakhir dengan cara ditiup. Lalu, pemain harus menendang bola ke gawang. Pemain yang lebih dulu menyelesaikan permainan akan mendapat sabuk kemenangan. Individualistik ya? Iya, benar. Jadi sekarang siapa lawan siapa dulu nih? Gua lawan Rati. Sama lawan dia. Kan okay. Versus. Oke. Okay. Versus. Gua duluan ya. Oke. Okay. Duluan ya. Oke. Okay. Okay. Let's go. Woo. Are you ready? Ready. 3, 2, 1. Let's go. Orang disuruh tim. Oh, pinggang kau. Pelan. Berarti udah jelas ya, Melati the winner! Sumpah ya, gue mendingan pake sepatu running daripada sepatu running. Iya lah, running kan kok. Loser. Babak kedua! Satu. Antara rerumputan bambu. Siap. Siap ya? Siap. Kevin Jeremy. Lawan Bella. Setiap jatuh naiknya ini. Curang yang berjuara. Iya, permainan yang aneh mereka ini. Yang curang yang berjuara. Bisa ya dalam kecurangan ini kalian mengambil kesempatan ya. Sakit banget ternyata ya. Sakit kan? Ini bohongan dong tadi. Aduh, dia menjadi pemenang dari Happy Cozy. Tuh dong. Curang kan? Oke, gak apa-apa kalian curang. Karena berdua-duanya curang. Oh yaudah. Ini kita cari satu pemenang untuk di babak final selanjutnya. Siap ya? Kevin Jeremy lawan Melati. Let's go. Babak final, Melati lawan Kevin Jeremy. Tidak boleh ada yang curang untuk di final ini ya. Karena hukumannya gawat darurat ini. Siap. Gak gitu. 3, 2. Let's go, Melati!
daripada Happy Cozy. Gatuh, gatuh. Ya udah kalau kayak gitu, the winner is Kevin Jeremy. Dipakai ya kak? Pakai, pakai, pakai. Kalau nggak muat kasih ke Mati. Kalau nggak muat. Congratulations dan sekarang karena ada yang kalah Melati. Aku mau kasih selamat buat keluarga yang di rumah. Ya boleh, boleh. Ya yang udah ngedukung aku untuk bisa ada di final. Happy Cozy ini, ya. Thank you banget. Thank you happy people. Thank you. Satu doang. Satu. Ucapannya nanti teman-temannya tetangga lu tersinggung nggak? Nggak, untuk satu Indonesia semuanya. Ah, untuk satu Indonesia. Berarti yang di Malaysia, Singapura nonton nggak termasuk ya? Nggak termasuk. Oke, kalau kayak gitu, karena pemenangnya adalah Calvin, jadi Melati harus meminum. Melati harus meminum tantangan ini. Dan Kak Melki ternyata, congratulations Kak Melki. Kak, ini apaan Kak? Ini adalah ramuan yang aku racik dari tadi pagi. Bisa begitu kan lu juga kalah. Adalah minuman asli Jember. Nah. Asupnya ini apa Kak? Kasih coba apa? Coba gua bawain dulu. Bau banget ih. Enak ini sambiloto. Ini enak sambiloto. Ay, sportif dong yang kalah tau, sportif. Sehat. Nah, ini Melati kamu kan kalah. Banyak banget. Siap? Siap ya minum hukumannya. Enggak perlu ditelan. Ya. Cuman di mulut sama dikunyah. Ya. Sama aja itu aromanya. Di mulut 10 detik Kevin yang 5 detik aja boleh enggak? 10, 10. Oke, oke. Bro. Banget sih lu. Laki, bro. Laki, oke. Okay. Ya. Satu dulu. Laki. 3. 10 kita 5. Ayo. 2. 1. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. Gila, ih. Yes. Closing. Thank you happy people, masih ada dua happy friend. Thank you happy friends, masih ada dua segmen lagi. Apakah Calvin bisa mempertahankan ini belt juara? Kita lihat setelah yang satu ini. Tetap di happy close. Pahitnya kayak sayap capung dong lu. Balik lagi di happy closing. Happy banget. Kita yakin-yakin semua nih ya. Dia doang yang yakin. Iya. Apa nama games kita kali ini? Kali ini gamesnya namanya IPM. Apa Ilmu itu? Pengetahuan Musik. Wah, juaranya dia dong kalau soal musik. Soal makanan konten. Dia. Soal ilmu pengetahuan gua. Iya. Enggak sih. Milih ya, kita milih ya. Tapi ada peraturannya. Peraturannya apa? Peraturannya. Kayak gini nih.